This is a real comeback yang mana yang betul comeback. Bukan comeback daripada awal. Okey, tak apalah dia comeback-comeback. Lala comeback betul-betul bak comeback Malaysia. Ini betul-betul comeback dik. Comeback yang mana orang kata tak kenal erti putus asa. Lah. Contoh ini dia. Recall sampai balik. Korang tengok ni ya. Ni pakcik beritahu kat korang ya. Pemain perlawanan yang ketujuh. Tak ada pun satu pun seko pun yang keluarkan apa-apa recall ataupun emoji. Tak ada. Mana ada? Semua main serius demi negara mereka. Negara mereka. Okay, main tu nak tengok sekejap sekarang ni. Tetel siapa pula dapat tetel. Namun kelebihan untuk Epic Brand mereka okay, ada okay, okay. 4 sekarang ini ultimate. Wey, Epic Brand ni anything happen ni. Sebenarnya pakcik sokong si Onyx ni. Sebab pakcik sudah dibayar. Epic Brand mendapatkan turtle lebih. Lah Epic Brand pula dapat turtle. Aku dah dibayar untuk menyantet turtle tu kepada pasukan Onyx. Pantas.